Senyap dan sunyi tabir malam menyelimuti isi alam di lamun mimpi. Terkenang nasib sendiri, nak memandang tak daya lagi. Ku pandang kiri, ku pandang kanan, hitam. Jamal, betul apa yang aku dengar tentang kau? Ha? Kau apa tu? Kau jangan nak menjawab, ha? Jangan nak biadab dengan aku. Kau ingat, aku tak tahu lah apa yang kau buat kat luar sana tu. Ha? Aku malu. Aku malu, Jamal. Aku malu sebab ada cucu yang tak tahu baik dan buruk. Kalau dulu, Tok Buka saya masih kecil, mungkin saya boleh jadi apa yang Tok nakkan. Tapi sekarang dah lambat. Saya dah besar, Tok. Wahai cucuku. Tidak mengapa, wahai cucuku. Kau tahu tentang kisah hidupku dahulu. Sudah semestinya kau tidak tahu kerana aku tidak pernah cerita pada engkau. Hari ini, aku akan ceritakan kisah silam aku kepada engkau. Supaya engkau insaf. Dulu, Atuk hanya makan ubi kayu dengan moyang kau yang bawa balik setiap kali pergi untuk cari rezeki. Tapi, kalau tidak ada rezeki, maka kami tak makanlah sehari itu. Mandi pun hanya seminggu sekali. Sebab apa? Sebab kerana perjalanannya agak jauh. Sazali. Ya, Bapa. Ambilkan Bapa air. Baik, Bapa. Ini airnya, Pak. Terima kasih. Kita mengganggu siaran ini. Angkatan Udara Jepun telah mengebom Pearl Harbor, kubu Amerika Syarikat di Lautan Teduh. Banyak kerusakan telah berlaku. Pasukan Tentera Laut Amerika Pearl Harbor kena bom. Ini pasukan kapal-kapal terbang Jepun telah mengebom bandar Singapura. Dan inilah berita yang terakhir. Askar-askar Jepun telah mendarat di Kota Baru. Sazali. Ya, Papa. Dengar sini baik-baik. Aku berharap janganlah hendaknya ada lagi manusia seperti ini buang di tanah air kita. Kerana manusia seperti inilah yang akan merosakkan keturunan kita. Harapanku adalah agar kita semua, bangsa Melayu, bangun dan berjuang untuk tanah tercinta kita. Bapak, adakah Bapak akan pulang kembali untuk menemani Sazali untuk teruskan kehidupan di tanah air?
Jangan tinggal daku, oh adik, oh Juwita. Kanda sedang rindu padamu yang manis jelita. Hanya di kau seorang, oh bintang, oh pujaan. Tempat kasih sayang, harapan di masa hadapan. Pada 6 Ogos dan 9 Ogos, Amerika Syarikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Jepun menyerah pada bulan Ogos 1945 menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Yang berlaku pada zaman atuk dahulu. Tapi sekarang ni ramai yang tak sambut akan hari kemerdekaan. Kenapa? Kerana sombong, bongkak, dengan kemewahan yang ada pada zaman sekarang ni. Dengarlah wahai cucuku sayang.
berubahlah. Jangan sesekali kau melakukan masalah masyarakat ni, merosakkan masyarakat. Berubahlah, ingatlah pesan Atuk ni. Sebab pada esok hari kita akan menyambut bulan Syawal. Dan pada lusa kita akan menyambut hari kemerdekaan kali ke-56. Ingatlah perjuangan orang yang dahulu untuk merdekakan tanah Melayu ini. Alah Atuk ni, bising tu. Dengarlah wahai cucu sayang, berubahlah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tok, maafkan dosa Ab Jamal yang dulu tu. Jamal berjanji tidak. Jamal, Atuk sentiasa maafkan Jamal. Baguslah kalau macam tu. Ha, marilah kita pergi ke masjid. Dah lambat kan ni? Jom. Arwah datuk moyang kau. Mari kita sedekahkan Al-Fatihah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illa Allah, wallah. Macam ni lah yang suka. Bagus. Bulan 8, 57. Hari yang mulia. Bergema Syawal sudah pun tiba. Miskin dan kaya semua sama sahaja. Alhamdulillah syukur pada Yang Esa. Tak ada lah, kita tak ada lah. Tua. Tua.